soleh itu rahmat. Ada kereta canggih pula tu, itu nikmat. Tapi kereta yang digunakan datang ke rumah Allah buat benda baik, itu rahmat. Ada harta, itu nikmat. Harta yang dizakatkan, disedekahkan, dengan harta itulah menyebabkan kita dengan ahli keluarga makin rapat, makin baik, itu rahmat. Dalam poket ada duit, itu nikmat. Tapi duit dalam poket tu nak ke mana itu tu? Itu persoalannya tu. Bayangkan kita tuan-tuan, dalam poket ada RM50, 20 sen. Dan bila hari Jumaat pula tabung lalu. Time tabung lalu tu lah mengantuk kita ni. Setengah orang tabung lalu, zing datang tu. Time tu lah kita pun mengantuk. Tabung tu pergi jauh, sedar balik. Mana tabung tadi? Ya. Dalam poket ada RM50, 20 sen. Mana satu kita nak bagi tuan-tuan? 20 sen ke RM50 ke? Nak bagi 20 sen kedekut sangat dari rumah sen. Yang nak bagi 20 sen pula ni ustaz ni ha, kiri kanan jemaah tengok tadi berdega-dega ceramah bab sedekah, berapa dia nak bagi, nak tengok ya. Kan lepas tu pandai pula sekarang ni setengah masjid dia pakai tabung, pakai tabung besi aluminium, kalau masuk shilling satu masjid dengar, jadi pakai RM1 lah semua ya, gantung dia masing-masing lah. Nak bagi 20 sen ke RM50? Katakanlah kita bagi 20 sen. Bagi 20 sen, baki dalam poket RM50. Mana satu milik kita? Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Kan, mana milik kita? RM50 ke? Atau 20 sen yang kita sudah bagi? Mana satu milik kita? Di sisi Allah. Mana? Oh, pandai. Oh, 20 sen lah bagi selama ni ya? Tak ya? Jadi ni sebenarnya yang dikira di sisi Allah 20 sen yang kita bagi, RM50 tu belum tentu milik kita. 20 sen tu dah senyap-senyap masuk dah akaun akhirat, dah transfer masuk dah akaun akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. RM50 dalam poket belum tentu. Kejap lagi start motor gugur exhaust. Exhaustnya gugur, RM50 masuk shop apeknya. Tapi 20 sen sudah masuk akaun akhirat. Betul tak? Jadi kita adalah apa yang kita beri, bukan apa yang kita miliki. Jadi ada masa itu nikmat, masa yang diisi itu rahmat. Ya, kita ni dah makin-makin meningkat usia ni, kena makin-makin dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kita ni yang disebut orang yang bertakwa ni, takut dengan Allah, dengan takut dengan makhluk lain. Takut dengan harimau, kita lari. Karena takut dengan makhluk yang macam harimau tu, kita lari. Takut dengan Allah, kita makin dekat. Atau kena ingat, beza. Memang berbeza. Same thing.